So guys, hari ini kita bakal mainin game Ragnarok Origin. Sebelumnya gue udah pernah ikutan CBT dari ROO ini dan luar biasa banget. Jumlah player yang ikutan pra-register itu sampai dengan 10 juta player. Kita kasih applause ya. Jadi menurut gue pribadi, Ragnarok Origin ini atau kita sebut ROO adalah versi Ragnarok mobile yang terbaik yang pernah ada. Dari musiknya, nuansanya, semua itu mengingatkan gue pada belasan tahun lalu bermain Ragnarok yang asli ya guys ya. Terus ada yang nanya apakah ini mobile doang? Oh tentu tidak dong. Kalian bisa mainin game ROO ini di banyak sekali platform, baik itu Android, iPhone, Huawei, Oppo, bahkan sampai PC sekalipun ya. Jadi untuk kalian yang mau main gamenya, langsung aja cek di link deskripsi di bawah. Gue taruh linknya di sana, baik itu mobile maupun PC, biar aman. Oke? Nah ini dia ya. Kita sudah dalam gamenya dan yang mau main sama gue langsung aja ke server Morok 7 ya kawan-kawan. Di sini gue udah bikin build juga sama viewer-viewer pas kemarin lagi live streaming gua. Tapi kebetulan lagi full. Jadi untuk kalian yang mau join nanti bisa nunggu ngantri ya. Ngantri orang-orang yang kurang aktif nanti bakal di bersihin sama staff-staff yang ada. Set, staff-staff yang ada keren betul gua. Nah, ngomong-ngomong join guild ini ya guys ya, itu banyak banget keuntungannya. Kalian bisa cek di sini nih kalau guild ya. Di bagian sini nih. Tiap harinya itu kalau kalian cek di bagian benefit, banyak banget yang bisa kalian dapetin di sini ya. Nah khususnya di guild bonus ini guys. Di guild bonus ini kita bisa saling ngasih kayak angpau ya jatuhnya ya, semacam angpau gitu. Dan ini bisa dibuka nih, gua banyak nih yang belum gua buka ya. Kemarin udah gua buka-bukain, nah sekarang ada lagi yang baru nih. Kita coba buka apakah kita hoki? Kita buka dari siapa? Malene. Malene Expirate dapat 121 Jenny. Cukup kecil. Dapat 258 lumayan. Ini dapat 94 ya. Yang ini dapat 170. Yang ini dapat 200. Ini ada 20.000 nih. Gue lihat ya. Coba yang ini aja ya. Si kale-kale ini, guys. Widih, banyak kale ya. Gas langsung. Dapat 644 lagi Bang Kale, mantap sekali jeninya banyak ya. 277. 138. Kita buku-buku dari Kale ini, guys. 241. 155. Ini dapat 86. Terus kita buka terus ya. Oke, jadi tiap orang itu bisa ngesend 20 bonus dan nerima 30 bonus, guys ya. Oke, oke. Intinya itu ya. Dan ini baru sebagian kecil guys dari keuntungan guild. Nah di sini ada guild shop juga yang udah pada sold out ya. Terus yang biasanya menguntungkan tuh ya ini ya, sign in tiap hari ini bisa dapat Eden coin, lumayan banget guys. Nah ini juga penting ya, skill yang ada di guild skill ini guys, ini penting banget. Ini gua udah sampai mentok-mentokin kemarin ya, level 30, level 25 ya, banyak nih yang gua mentokin. Cuman yang ada sih yang belum mentok-mentok nih. Khususnya yang PvP gue masih kosongin guys. Soalnya buat apa gitu kan, by one. Kita kan party banget anaknya kan. Di sini yang atas-atasnya sih ini hampir mentok guys. Hampir ya, hampir mentok nih. Cuman kurang aja nih si gold token kita. Cuman lumayan banget. Dan ini bisa berasa banget ketika kalian cek di power up. Nah untuk yang bingung, aduh aku naikin power udah mentok banget bang, apalagi yang mau dinaikin. Nah klik power up ini guys. Di sini bisa kelihatan nih equipment gua udah perfect, refine udah lumayan perfect lah ya. Enchant perfect. Nah, ini card-nya gua masih belum perfect nih guys. Masih bisa ditingkatin lagi. Bagian feather atau bulu-bulu ya. Ini bulu-bulu penambah status nih ya. Ini bisa dinaikin juga guys. Tuh, contohnya set gitu ya kan. Nambahin status-status dan nambahin power juga otomatis ya. Nah kayak gitu guys contohnya ya. Soalnya kalau gua nanti fokus itu habis kita waktunya. Terus ada apa lagi? Ada enchant, ada card, ada pet tadi udah, feather udah, title. Title juga ini gua rada kurang ya guys ya.
kurang Chapter of Adventure. Aduh, nanti kita jalan-jalan misi dan apapun yang bisa menambahkan ini ya. Nah, ini bisa dilihat di sini begitu intinya. Nah, waktu kemarin gue streaming, gue itu sempet gacha event terbaru ya, enggak terbaru sih, ini udah hampir habis sebenarnya. Event yang ada di minggu ini, guys, yaitu event Songkran itu ya. Dan ini ada gacha pakaiannya dan gue dapetin ini kemarin. Ya lihat tuh ATK-nya dan ini udah gue pakai tuh kan. Udah gue pakai ya. Sumpah ini. Ih, mantep banget, all state plus 1 pula kan. Ih. Attack ATK PDMG. Itu ya. Physical damage. Ih, mantep banget pokoknya. Kemarin gua ngegacha ini tentu tidak top up ya. Saya pakai tiket ini, guys. Nih, tiket-tiket yang ini nih. Ah, itu dapatnya dari mana? Gacha tiket itu dapat dari misi. Dan misinya itu dari special event ini. Nah, ini dia ya, ada Songkran Festival. Ketika kalian login tiap hari nanti bisa ngeklaim-ngeklaimin ya tiap harinya. Ada itemnya banyak dan juga event ini, guys. Event ini itu ada questnya. Nah, dari quest ini di weekly-nya nih, kalian itu bisa dapetin banyak banget Jenny ya, kawan-kawan ya. Ini luar biasa buat progres kita, ngabrit-ngabrit itu mantep banget. Terus untuk yang daily-nya kita bisa dapetin Eden-Eden Coin ya. Terus ada pet kupon juga lumayan. Nah, dari challenge-challenge ini, guys, kemarin gua dapetin ini masih tersisa 2 ya, 2 biji. Bisa dapetin 5 super pet kupon, ini bisa dapetin diamond dan lain-lainnya ya. Ada title legendary destroy use. Nah, kalau yang ini udah gua klaim kemarin ya. Gacha tiket sama kartu kupon. Nah, udah keklaim. Jadi, hari ini gua niatnya mau nyobain dapetin SS sama SSS. Karena kemarin gua nyobain itu S terus, tidak pernah SS atau SSS begitu. Jadi gua kumpulin nih nanti anak-anak guild yang udah join di guild gua, yaitu SS Squad. Nah, ngomong-ngomong gua lupa nih. Ya takutnya gua belum ngomongin nama guild gua ya. Namanya adalah SS Squad. Yes. Susah squad. Kalau susah squad enggak bisa katanya. Mungkin gara-gara sus ya. Bisanya di sebelah Morok 8 itu anak-anak SS bikinnya Soesah Squad. Nah, kalau gua SS Squad aja ya. Ini member-membernya udah pada aktif dan rata-rata di sini udah level 50-an sih. Untuk member-member yang lain masih banyak yang belum 50, tapi nggak apa-apa. Itu is okay, nanti juga bertahap bisa ya. 2-3 hari bisa harusnya itu dengan main santai ya. Oke, sebelum kita mulai kita cek-cek dulu yang bisa kita claim. Oke, kita coba samperin Grian ya. Grian Kun, sedang apa Grian Kun? Nah, sedang MPP. Oh, lagi MPP. Di daerah mana nih? Di daerah Poring Island. Poring Island yang mana? Yang Poring Island 35 ini ya? Lah, baru beres 100. Makasih ya. Pas dong berarti. Pas. Pas ya. Gua mau ngajakin event Wet and Wild nih ya, event Songkran Festival. Ini nih. Iya, jadi guys. Ini dia. Kita coba event Songkran ini ya, Songkran Wet and Wild. Kemarin kita udah nyobain dan belum dapet rank lebih dari S ya, Gri ya. Ini agak PR sih sebenarnya ini. Rank SS dan SSS ini. Tapi untuk daily, weekly aman, weekly udah aman semua, jadinya banyak. Daily udah kelar juga ya barusan. Tapi enggak ke-record. Nah, itu dia. Dan sekarang kita bakal cobain ngejar rank SS, kira-kira bisa enggak gini? Harus bisa. Harus. Harus bisa nih, Bos. Bisa. Ya sih. Adalah ya. Langsung diambil bos sama si dolang-dolang ini ya. Tapi tapi didiemin juga ini sih. Enggak guna-guna banget sih. Raja. Tapi gua cicil. Mati. Rajanya mati langsung. Freddy kon sini kumpul. Itu dia. Meninggang. Yuk predik. Widih. Tuh meni wangi predik gua ya. Itu heal cepet. Kok enggak kena?
Sabar, sabar. Kena ya? Nah, ini ya. Meninggal. Ini ada heal lagi nih, ada heal lagi di sini nih. Bawa. Kiri. Restore HP. Oh, nice. Oh. Kok gua ini ya? Feeling mantep nih. Kok sakit tiba-tiba? Apa iya? Ambil enggak? Ambil itu yang ungu. Oh. Sudah banyak. Oh, meninggal ya. Ya gua enggak. Tadi ada shotgun dong sih. Oh, ini gede amat. Raja gede, guys. Ih, gua kabur. Sambil kabur. Gua bersihin jalan lu. Ngecit kenceng banget lari gua. Ada darah. Samperin gua, Bang. Open nih, Dek. Ada raja. Ada raja lagi. Makasih gua mati. Raja berak darah. Aduh. Kami. Hodokin. Hodokin. Bim lagi. Hodokin. Nah, tuh. Hodokin. Nice banget. 969. Apa berapa nih? Aku 300. Aku 3600 perasaan. Banyak kok. Bu 900. Coba rapi. Coba itu cerita. Semuanya, gimana? 900 itu semuanya. Tadi gimana? Gimana? Ada yang mati, siapa yang mati? Nah, itu tadi satu siapa? Apa nih? Makasih. Anda semangat mati kok ya. Wah, enggak bisa guys kayak gini nih. Ayo kompe ya. 3 kali kesempatan lagi nih. Nah, bentar. Kok enggak kena ini ya? Senjatanya ya. Ya. Ini. HP. Iya. Banyak HP banyak. Dolang. Iya. Ini ada HP tuh. Dolang ambil itu kiri lu. Makasih. Penuh anjing, ngecit. Aduh. Impos senjata. Oh, lo udah ya. Kok makin turun ya? saya merasa udah berkontribusi banget. Coba lagi ya. Guys, masa ngurang jadi. Bukannya nambah. Guys, kita coba lagi ya SSS ini ya. Kompe. Ini gua udah jaga 2 gerbang loh. Ada senjata tengah, guys. Senjata. Ada raja tengah. Itu ada recover HP. Raja Ork. Kuat ya dia. Lagi ya. Nice. Ini raja belum mati. Baru mati adik-adik. Info healing. Ini di sini. Arah jam berapa ini? Di map sih arah jam Allah banyak ya. Bentar, bang, info heal. Bang. Ada heal itu, aku melihat ada heal. Aku melihat ada heal. Nice. Alhamdulillah. Aduh. Wah. Aku hoki, guys. Double. Sabar dulu, kita lagi kompe nih. Ini orang balik-balik aku hoki, guys ya. Iya, enggak bagus orang-orang kayak gini ya. Emang kompe is not hoki. Hokiku kompe dicari ini. Aduh. Tolong ini arah depanku banyak, tolong. Info heal gua ambil. Info heal, makasih, ini ada heal. Ya, 50 lumayan. Meledak. Berapa ini? Makin turun, guys. Oke, sepertinya memang kita susah sekali mendapatkan SS atau SSS apalagi ya, kawan-kawan. Ya, sepertinya kita mendingan melakukan kegiatan yang menunjang karir. Ente buat kita ikut event ini ya, sepertinya. Yang penting quest-quest lainnya udah weekly, udah challenge ya, ini sisa ini ya, SS sama SSS ini, guys. Bermasalah ini menurutnya. Geoforest tuh yang di Pen Tower. Pen Tower. Ya ini yang 40 sama tiket. Berarti kita mendingan undang satu lagi ya? Kale. Pen Tower yang JGG. Mas, tuh emblemnya udah punya semua, Mas?
emblem udah dapat semua. Ih, baju apa kali itu? Ah, bodo amat gue start trail. Dateng-dateng hoki banget gue cari ini. Buset. Oh, gue tau. Kemarin sih si Kenneth disamperin lari semua ya, bubar langsung kayak ayam. Dikonfirm. Nah, dulu. Itu baru. Makasih ya. Dikonfirm dulu, Bang. Ayam lari-lari. Eh, jangan follow gua lah kalau kayak gini, weh. Kerja lah. Hey, hey. Weh, gawe. Aduh. Apa ini? Tuh, ada wolf, guys. Lagi. Dorong. Satu lagi. Dah. Ah, udah. Di mana? Udah nih. Oh, udah kebuka jalannya. Udah. Kita ke kanan dulu kali ya. Coba. Ah. Menghindar ya. Kalian udah biasa lah. Menghindar kenyataan. Gecar gue yang mana? Oh, ini. Dah, udah. Udah gitu doang. Oke, ke atas. Atas. Sini. Ah. Nah. Kis. Auto gua. Langsung attack. Bang. Kok peretnya enteng banget ya di sini ya? Bang, ini agak beda ya. Continue. Apa katanya? Ade-adean anjing peretnya. You have found the key. Stop being obsessed with me. Go and pursue higher goals katanya. Open map. Ini open map semua. Astaga. Bener guys ini. Bisa misah kan ini? Enggak bisa. Kan masuk TP-nya harus ada semua di situ. Open. Itu itemnya drop atau gimana? Enggak tahu lah tiba-tiba apa. Auto gua kenapa sih suka ke pojok sendiri, guys? Mendingan gua follow Brian. Aduh. Kebiasaan di mana-mana ngikut. Hah. Dapat nih. Dapat. Kok tiba-tiba victory? Lah. Apa guys? Lah. Oh, itu jadi ya kuncinya di kucing itu, guys ya. Oh, 1 juta berapa tadi ya XP-nya ya? Tidak melihat. Oh, ya udah, guys. Langsung gua skip. Tahu-tahu beres, guys. Berapa tuh? Gua otoin aja. Biarin deh itu urusan itu. Follow saja kalau begitu. Jurus. Jebrak meja. Itulah dia geledek. Udah beres. Buffnya udah beres. Ini masih ada. Enggak, buff-nya doang udah beres maksud gua. Ini sampai attack speed lagi sih. 60. 30 doang ya. Quick to fire, makasih. Saya apa? Gimana kalau gua ke semua dulu? Quick to fire ya. Kalau quick to fire berarti enak dong. Tapi gua yang dapat nih. Tadi yang dapat ini siapa sih? Kale. Yang ambil buff. Yoyo, 10 ribu monster. Ya Allah. Gak seru, dikit banget. Ngomong-ngomong mana ya elite monsternya? Udah meninggal. Yang ular gak sih? Kayaknya yang ular sih. Kayaknya yang ular ya? Gak ada harga dirinya dah. Orang spawnnya depan mata. Eh, ini ular nih. Bang. Bang, gimana bang? Nah, 636 ribu lumayan. Ah, mati. Ya. Prisoner satu lagi. Ada lagi nggak? Gaspol. Ada lagi. Ada lagi kan? Ada satu. Ah, oh, udah mati. Eh, guanya mati. Ah, oh, ada mana? Maaf, saya tercicil. Maaf, saya tercicil. DPS.
Enggak takut ganyang terus. Allah. Sabar. Mamang. Nah, ini merah jangan sampai kena. Ada heal ya. Ini bosok ke gua. Mati. Kayak mana sih ngehealnya nih? Allah, ini bosok ke gua, Mati. Aku bangunin dulu, Sabar. Dulu gimana cara ngehealnya? Di ujung. Resin dulu yang punya daun. Aku punya. Aduh, aku enggak punya daun. Sabar. Okay. Oh, sabar, makar. Nah, bosok ke gua nih. Gua ini lagi. Nah, 19%. Sini. Allah. Set apa sih tuh? Dendam aku sama kau ya. Mampir. Lagi lari lagi ke situ satu hit gua. Lari lagi. Eh, beli daun di mana sih, guys? Beli daun. Entar jangan serang. Tsunami sana. Aduh, enggak mau ngejar gua sih. Tahan. Eh, sini, Bang. Gas. Penheal. Udah. Balik lagi, Bang. Tolong. Awas belakang gua, guys. Awas itu. Eh, kok kill-nya jadi geser? Langsung mati nih. Langsung guys. Full damage, guys. Kok mati gua? Damage, guys. Full damage, guys. Ayo, guys. Mati, guys. Banyak-banyak ya feather-nya ya. Agak dapat feather anjir. Agak perjuangan ya. Ah, sepertinya cukup. Adik-adik terima kasih. Entar ya. Yang ini makasih dulu. Saya mau ngelanjutin dulu sebentar, nanti akan kembali, oke? Agak ngap ya. Mohon maaf nih, kita party yang agak-agak baru belajar, jadi mohon maaf, saya juga role-nya juga baru belajar nih ya. Maaf ini. Mega ini kita mengpluskan chemistry ini ya. Ah, itu ya. Ditambah kayaknya build gue juga nggak teng-teng amat. Ini kayaknya ada kesalahan. Jadi tolonglah. Tolong masukannya kawan-kawan. Yaudah, itu kita udah nyobain eventnya tadi, event Songkran ya, yang Wet and Wild. Terus kita juga beresin misi-misi. Nah, sekarang saatnya kita pendinginan. Ngecek guys, ada gak yang bisa digaca nih bro ya. Coba, 9, ini 2 nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita satuan, siapa tahu hoki, tidak juga. Last, siapa tahu hoki. Oh, dapatnya warna ungu. Nah, ini dapat 5 biji, 9 biji. Oh, oke. Lumayan ini ya. Buat tambah-tambah pet shard ini. Kita cicil satu-satu. Oh. Enggak hoki ya. Oh. Hoki juga. Oh. Terakhir. Ah. Enggak ada yang hoki ternyata kawan-kawanku. Skill kita, skill bonus ada dapat. Ini kita encan dulu. Sebenarnya nanti kita harus cari yang ungu lagi sih, guys. Ini gue baru bikin setnya kemarin yang Eden nih. Lumayan kan? Bisa nambahin status-status. Sementara kita ya lumayan lah. Jadi kita balik lagi ke preset yang bisa attack, guys. Ah, begitulah. Ini bener nggak, guys? Gua ngituin yang ujung dulu. Gua harus ngituin ini, guys. Single target. Apa salah gue? Tapi ini attack speed kita nyalain lagi ya, nambahin lagi ya. Attack speed kita sih sekarang biasa aja ya, karena gue strength-nya 70-30 nih, 152%. Nah, kalau si Kale tadi 300% tuh dia. Gak tahu itu kayak mana ya speed-speednya, gue gak ngerti tuh. Sebab biku apa? Nah, kita sambil roll dulu. Apakah dapat diamond? Tidak nyampe tentunya. Dan ya mungkin udah gacha-gacha, misi juga udah tadi ya. Kita udah beresin walaupun event belum mentok semua nih. Nantilah bisa kita cek. Tapi kayaknya gue mau nyoba nempa, guys. Enggak tahu nih. Nempa ini kayak gimana, tapi masih ada yang +3 gue liat nih.
Ya, saatnya kita coba nempa. Siapa tahu kan ada materialnya ya. Itu biasanya nempa dulu baru cek materialnya butuhnya apa aja, guys. Begitu. Ini mau naikin keempat doang kok. Ayo. Nah, gitu maksud saya itu, Bang. Nah, ini kelima. Nah, langsung sukses biasanya. Ah, itu dia. Tanggung-tanggung ya, guys, saya tanggung ya. Ini nih iseng aja, iseng. Ah, iseng. Ah, udah ya, cukup. Nanti aja. Baru level 4 itu masih ringan. Masih ringan, masih aman banget. Udah ke 6 tuh, biasanya 6 mau OTW 8 tuh ya. 7 8. Ah, itu biasanya naik turun tuh. Ya, begitulah namanya perjuangan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Segitu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang mau main ROO, bisa langsung aja download gamenya, ada di link deskripsi gua taruh sana. Jangan lupa juga join ke grup ke guild gua ya, di Morok 7, yaitu SS Squad kalau ada slot. Dan kalian jangan lupa join ke Discordnya ROO atau Ragnarok Origin Global ya. Di sana itu banyak banget redeem code yang bisa kalian dapetin. Dan itu update biasanya tiap minggu itu pasti ada aja redeem code baru. Dan itu lumayan, guys. Nah, untuk cara ngeredeemnya, kalian cukup ke reward, scroll aja ke bawah ya. Redeem di sini. Shred ya kan. Nah, gue tadi udah dapet redeem code yang bisa diklaim karena baru juga ya. Itu di ngeceknya di sini, guys, ya. Nih di lambang ini mail. Nah, ini dia. Ini jam 7:30 tadi gua dapetin, sekarang jam 2 malam baru record ya. Makasih. Nah, begitu, guys, cara redeemnya. Reward, redeem code, copy aja kodenya, paste di sini. Set, confirm. Auto dapat ya. Ceknya di sini mail. Satu-satu-satu pokoknya ya. Oke, sebelum mudahan, sekali lagi gue ingetin, gue ada di server Morok 7 dengan guild bernama SS Squad ya. Join aja kalau kosong. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan livestream berikutnya juga. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini agar tidak stuck dan terus berkembang. Kita ketemu lagi nanti. Oke, gue Mr. Okto undur diri. Bye-bye.